kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom dan salam sejahtera bagi Amang dan Inang yang saat ini sedang mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan kehidupan kita. Marilah kita mempersiapkan hati kita, menyambut sabda Tuhan sehingga kita sungguh-sungguh dikuatkan dan kita penuh dengan sukacita dalam melakukan segala tugas-tugas dan aktivitas kita sesuai dengan kehendaknya. Marilah kita sama-sama mendengarkannya. Ayat harian kita hari ini Senin 29 November 2021 diambil dari kitab Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, firman hari ini sesungguhnya sangat akrab dan sangat sering kita dengar, dan tentu ayat ini sering kita dengarkan pada saat masa-masa Advent di mana nabi-nabi menubuatkan akan kedatangan mesias. Nabi-nabi mempersiapkan umat supaya mereka sungguh-sungguh mempersiapkan hati untuk menyambut mesias yang akan datang. Tentu sekali dalam sebuah tradisi penyambutan banyak hal yang harus dipersiapkan. Di dalam sebuah kegiatan tertentu panitia harus sibuk memikirkan apa yang diperlukan dalam penyambutan itu. Mungkin mereka akan berurusan juga dengan hal-hal teknis, supaya tamu yang diundang, supaya petinggi, supaya orang terhormat, atau raja yang akan datang itu sungguh-sungguh dapat melalui perjalanan dengan lancar, tidak ada gangguan, dan seluruh rakyat menyambut dengan hati yang penuh dengan sukacita, dan para petinggi itu merasakan. Bahwa mereka mendapatkan sambutan yang sangat baik, sehingga mereka dapat merasakan sukacita itu. Dalam tradisi masyarakat di Palestina, tentu jalan menjadi sesuatu yang sangat penting, bahkan jalan bisa menjadi salah satu kekuatan untuk mempertahankan teritori dan lain-lain, karena tidak seperti pada zaman ini. Kita memiliki berbagai opsi, memilih jalan dari mana kita lalui. Kalau kita pergi ke sebuah tempat, tentu banyak opsi jalan yang boleh kita tempuh supaya perjalanan kita nyaman dan kita dapat merasakan bahwa perjalanan kita berjalan dengan lancar. Dalam tradisi masyarakat Palestina, jalan ini menjadi sangat penting bahwa mereka yang akan disambut. Para petinggi orang terhormat, maka jalan-jalan harus betul-betul dipersiapkan supaya perjalanan mereka berjalan dengan mulus. Namun, nats kita ini adalah salah satu seruan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya supaya umat bersiap-siap menyambut Dia yang akan datang, Mesias yang telah dinanti-nantikan, Mesias yang telah diberitakan. Dikabarkan menjadi sabda para nabi, menjadi nubuatan-nubuatan yang telah berjalan dan berlangsung cukup lama. Bagaimana mereka menyiapkan hati untuk menyambut Mesias yang akan datang? Itu mereka harus mempersiapkan supaya jalan Tuhan itu dapat dilalui, dapat ditempuh dengan lancar dan umat akan dapat merasakan betapa mereka mendapatkan sukacita, damai sejahtera bertemu dengan Mesias yang akan datang itu. Jalan-jalan harus diluruskan, jalan-jalan harus dipersiapkan dengan baik supaya Mesias itu boleh disambut dengan penuh sukacita. Tidak ada yang menghambat kedatangan Mesias itu. Dalam pengertian yang lebih rohani, pengertian yang jauh lebih menyangkut kehidupan keimanan kita seruan ini tentu juga memberikan sebuah gambaran bagaimana orang-orang percaya terutama orang-orang Kristen mempersiapkan jalan bagi Tuhan melapangkan jalan itu meluruskan itu artinya bahwa orang-orang Kristen pada masa-masa minggu Advent ini harus sungguh-sungguh menyadari segala kekeliruannya harus mengevaluasi apa saja yang menghambat hadirnya Tuhan dalam hidup mereka? Apa saja yang mengganggu, yang menghalangi hadirnya Tuhan di dalam kehidupan mereka? Mereka harus melapangkan jalan itu, meluruskan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yaitu melalui pertobatan, melalui sukacita, hati yang tulus menyambut Dia yang akan datang. Dia akan lahir di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini sungguh-sungguh menghiburkan kita, sekaligus juga memberikan kepada kita nasihat yang boleh mempersiapkan hati kita supaya dengan tulus dan hati yang terbuka menyambut Dia akan lahir dalam kehidupan kita, mempersiapkan hati kita, meninggalkan segala hal-hal yang buruk, meninggalkan segala bentuk perilaku yang tidak berkenan kepada Tuhan. Meninggalkan segala dendam, meninggalkan segala iri hati, meninggalkan segala sifat-sifat keduniawian yang sering menutup hati kita untuk menyambut Dia di dalam kehidupan kita. Firman yang begitu keras dari Nabi Yesaya ini mengingatkan umat percaya supaya mereka sungguh-sungguh mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan meluruskan jalan di padang belantara. Supaya raja yang akan datang itu sungguh-sungguh dapat disambut dengan penuh sukacita, tidak ada yang menghambat, tidak ada yang dapat menghalangi. Kalau orang-orang percaya itu mempersiapkan hati mereka, meninggalkan segala perilaku yang buruk yang dapat menghambat jalan bagi Tuhan untuk datang menghampiri hati kita masing-masing. Karena itulah, marilah kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang saat ini merayakan. Hari perayaan Advent menyambut kedatangan Kristus yang akan lahir. Itu, siapkanlah hatimu, jauhkan, tinggalkan segala perilaku yang tidak berkenan kepada Allah, segala tindakan-tindakan, sikap-sikap yang sering mendukakan hati Tuhan, sikap-sikap yang sering menyebabkan saudaramu menjadi terluka. Mari di minggu ini, mari dalam perenungan kita dengan firman Tuhan hari ini membuka hati kita dan meninggalkan segala perilaku yang tidak berkenan di hadapannya supaya jalan bagi Tuhan sungguh-sungguh lempang, sungguh-sungguh dapat memasuki hati kita dan kita dapat menerima dia dengan penuh sukacita karena Kristus yang akan lahir dalam kehidupan kita. Karena itu, dengarlah seruan Tuhan bukalah hatimu untuk menyambut dia bukalah hatimu untuk dihampiri oleh Kristus sehingga dia sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan kita Tuhan Yesus menyertai kita semua amin ya Allah Bapa di sorga persiapkan hati kami dan ajar kami supaya kami sungguh-sungguh setia kami meluruskan jalan bagi Tuhan kami boleh menyambut Tuhan dengan merubah segala kelakuan kami yang tidak berkenan kepadamu. Dan membarui hidup kami supaya Tuhan sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan kami. Kami dapat menyambut kelahiranmu dengan penuh sukacita, dengan hati yang tulus dan ikhlas. Dan Kristus sungguh-sungguh berdaulat di dalam hati kami. Sertai kami di sepanjang hari ini bila Tuhan memimpin segala pekerjaan kami, tugas dan aktivitas kami, sehingga di hari pertama minggu ini kami boleh bersukacita karena Kristus yang telah lahir dan hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kasih setia Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.